Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan dengan topik yang baru, okey, iaitu 10.2, okey, berkaitan dengan radikal bebas. Okey, sekali lagi cikgu nak tanya, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh dengar? Sebab sekarang cikgu berada di sekolah, cikgu takut nanti line kat sekolah ni dia tak berapa baik sikit. Okey, boleh eh? Okey, hari ini kita tengok kepada standard pembelajaran yang kita perlu kuasai. Okey, jadi ada dua. Okey, 10.2.1, okey, iaitu mendefinisikan radikal bebas. Okey, kemudian 10.2.2, menakul mengenai kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, jadi ini adalah penguasaan yang perlu kamu tahulah tentang topik ni. Jadi hanya ada dua sahaja standard pembelajaran. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, kita dah belajar tentang atom. Okey, kalau kita tengok kat sini, daripada segi gambar rajah kat sini, proton kita ada 3, neutron kita ada 3, elektron ada 3. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan berkaitan dengan atom lithium ni? Okey. Boleh respon dalam chat? Tak apa. Betul atau salah tu tak ada masalah. Yang penting kamu respon dulu. Okey, apa yang kamu nampak pada atom lithium tu? Okey, dia punya clue apa dia tu? Proton ada 3, neutron ada 3, elektron ada 3. Okey, apa maksud dia tu? Proton charge apa? Kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Proton charge apa? Bagus. Okey, Adila. Okey, neutron? Okey, neutron bukan negatif. Okey, neutron tiada charge. Okey, neutron tiada charge. Okey, Adila tolong betulkan. Okey, yang cikgu nak yang lain pun juga respon ya. Adila je respon ya. Okey, elektron charge apa? Okey, cepat type dalam chat. Adila dah ada dah dia punya clue dekat situ sebenarnya. Kimi, Syahira, Alia, okey boleh respon juga. Jangan senyap. Okey, elektron charge apa? Mana ada charge normal, Lia? Apa, Lia? Okey, elektron charge negatif. Okey, bagus. Okey, negatif. Okey, betul kan Lia eh? Okey, jadi tolong ingat proton kita ialah bercas positif, neutron tiada cas, elektron bercas negatif. Okey. Okey, apa akan jadi pada atom tu kalau katakan dia ada proton dia 3, okey, yang bercas positif dan elektron dia ada 3 bercas negatif. Okey, apa yang akan jadi pada atom tu? Okey, bagus Adila. Neutral. Okey. Jadi kalau kita tengok neutral ni maknanya dia seimbang daripada segi cas. Okey, setakat ni Alia, Hakimi dengan Syahira faham. Ini pembelajaran yang lepas. Cikgu ulang je. Okey, itu sebabnya bila dalam KSSM ni kamu kena ingat balik pembelajaran yang lepas. Okey, Alia okey? Faham eh? Okey, jadi sebab bilangan tu sama. Jadi kita fokuskan lebih kepada proton dan juga elektron. Okey, kita gerak kepada slide yang seterusnya. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ada satu gambar humor kat sini eh, kartun eh berkaitan dengan atom ni. Okey, kalau kita tengok atom yang sihat ni, okey, bilangan dia okey, bilangan dia sama daripada segi proton, daripada segi elektron. Okey, dia lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tetapi kalau kita tengok pula, okey, radikal bebas ni, okey, radikal bebas ni, okey, apa yang kamu nampak daripada gambar radikal bebas ni? Okey, apa yang kamu nampak?
Nampak sini macam ada satu sesuatu benda kat sini. Okey, apa yang dikatakan kat sini? Okey, apa yang kamu nampak? Sampai dia terpaksa nak curi pada atom yang sihat ni. Okey, apa yang kamu nampak kat situ? Apa yang kamu faham daripada gambar berkaitan dengan radikal bebas ni? Okey, boleh respon dalam chat? Tak apa, jangan takut buat salah. Yang salah cikgu betulkan. Kekurangan, okey, betulkan sikit. Molekul tu tolong betulkan, Dila. Ada kekurangan apa tu? Proton, elektron dan neutron tu kita panggil apa? Okey, kita panggil dia sebagai subatom. Okey, cikgu type kat sini. Okey, kalau siapa yang terlupa lah. Subatom, sebab dia paling kecil. Okey. Okey, subatom. Okey, jadi ada kekurangan apa tu? Subatom. Okey, atom apa yang berada di apa orbit? Atom apa tu? Kalau berada di orbit, atom apa? Bagus. Elektron. Okey. Jadi apa yang akan dibuat kat sini, radikal bebas ni dia akan cuba untuk curi atom yang sihat ni, okey, untuk memperolehi elektron yang tidak mencukupi pada radikal bebas. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Gambar ni, gambar is quite simple, okey, tapi dia menerangkan segala-galanya berkaitan dengan atom. Okey, setakat ni okey, faham? Tentang atom yang sihat, okey, radikal bebas, okey, jelas? Jelas? Okey. Okey, sekarang ni apa pula kamu faham tentang antioksidan tu yang pakai spek tu, atom yang pakai spek tu, spek mata hitam tu. Okey, apa dia apa maksud dia tu? Sampai dia pegang satu benda tu dia nak bagi pada radikal bebas. Okey, apa dia? Dia nak mendermakan apa tu sebenarnya? Okey, ingat tak dulu kita dah belajar tentang atom? Okey, kalau dia luar petala tu, dia ada luar petala atau luar orbit yang paling luar sekali tu, kalau bilangan dia sedikit, okey, dia lebih berusaha untuk menderma, kan? Kalau banyak, okey, dia lebih suka untuk menerima. Okey, tolong ingat balik tu konsep-konsep atom tu yang kamu dah belajar. Okey, apa yang kamu faham tentang antioksidan tu? Nah, dia senyum, lepas tu dia nak bagi dekat radikal bebas. Apa maksud dia dekat situ? Okey, apa dia maksud dia? Cepatlah, jangan senyap. Walaupun kita tidak bercakap, tapi cikgu nak kamu respon di chat. Kalau cakap, cikgu tak tahu siapa yang akan cakap. Okey, kalau serentak saya tak tahu siapa yang dulu. Okey, cepat. Respon dulu antioksidan ni dulu. Ayat dia mesti apa kata kunci dia tu? Okey, tahu ke tak tahu ni? Okey, atom yang sihat jelas? Okey, melepaskan apa Kimi? Lengkapkan ayat tu. Melepaskan subatom. Okey, subatom tu jenis apa Kimi? Dila dah beritahu tadi. Subatom tu jenis apa? Subatom kita ada tiga kan? Neutron, okey. Neutral tu keadaan. Keadaan atom tu kan neutral, bercas positif, bercas negatif. Okey, bagus. Elektron. Jadi dia melepaskan satu elektron. Jadi dia menderma pada radikal bebas. Okey, kalau atom yang sihat tu boleh terima tak lagi elektron? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Itu je cikgu nak tengok jawapan daripada kamu dalam chat. Boleh atau tidak boleh? Cepat type. Syaira. Alia.
Jangan senyap je. Bila depan cikgu pun kau tak bercakap, ni dalam dekat dekat sini sepatutnya kamu boleh respon lah. Okey. Okey. Jadi tidak boleh. Kenapa? Cikgu nak tanya kenapa? Kenapa agaknya? Kenapa tak boleh? Sebab atom yang sihat tu telah stabil. Faham? Jelas? Okey, jelas tak? Okey, kamu jelas tak? Okey. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok dalam tubuh badan manusia ni, itu kebanyakan atom kita kebanyakannya adalah stabil. Okey, jadi bila kita banyak mengambil radikal bebas, jadi radikal bebas ni akan ganggu tak atom yang sihat pada tubuh badan kita? Ganggu tak atau tidak? Okey, tak apa, tak apa Akmal. At least mencuba. Cikgu faham tu. Okey, yang penting dengar buat catatan. Okey, kalau radikal bebas ni masuk dalam tubuh badan manusia ni, baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Okey, pada cikgu, radikal bebas ni tidak baik. Okey, sebab dia suka mencuri daripada atom yang sihat. Itu sebabnya kalau kita tengok radikal bebas ni masuk dalam tubuh badan manusia, dia akan merosakkan okey atom-atom yang sihat dalam tubuh badan manusia. Akhirnya menyebabkan penyakit. Jadi cara untuk memperbaiki apa tu untuk mengatasi masalah radikal bebas ni ialah dengan mengambil antioksidan. Okey, faham? Jadi ini adalah apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, jelas? Faham? Jelas atau tidak? Ramai tak masuk hari inilah. Okey, bagus. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan radikal bebas. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, we call it as free radical. Okey, free radical eh. Okey, bila kita masukkan radikal bebas ni, okey, kita akan merujuk kepada atom atau molekul. Okey, molekul ni dia lebih kepada keseluruhan lah. Okey, yang kekurangan satu elektron lalu menyebabkan atom itu tidak menjadi stabil atau reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Okey, jadi tolong betulkan ni, ada typo error sikit sini, menyebabkan. Okey, faham? Okay, jadi ini adalah yang dikatakan sebagai radikal bebas. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, pelbagai faktor penghasilan radikal bebas. Okey, jadi ada dua yang kamu kena ingat. Okey, yang pertama ialah suatu atom kehilangan elektron. Okey, jadi apa akan berlaku kalau atom tu kehilangan elektron? Dia menjadi stabil ke atau dia menjadi tidak stabil? Apa akan berlaku pada atom tu? Okey, so okey, cikgu nak tahu apa respon kamu kalau kata sesuatu atom tu kehilangan elektron, dia menjadi stabil atau tidak stabil? Okey, cepat, saya tak bergerak selagi kamu tak respon dalam chat. Stabil atau tidak stabil kalau dihilang satu elektron atau lebih daripada dua elektron? Stabil atau tidak stabil? Okey, bagus. Tidak stabil. Okey, jelas? Yang lain ni jelas tak? Well, kalau saya tahulah, kalau yang senyap ni mungkin tak faham sangat. Okey, jelas atau tidak jelas? Okey, asas yang awal tadi kamu boleh pegang tak? Apa yang cikgu tanya? Okey, cikgu tanya tentang apa tadilah? Stabil dengan tentang apa tu? Tentang apa tadi, radikal bebas, antioksidan. Okey, sebenarnya ketiga-tiga tu memainkan peranan yang penting pada tubuh badan manusia. Okey, jelas? Okey,
Kemudian kalau kita tengok yang kedua pula, faktor yang seterusnya ialah suatu molekul berpisah dan menyebabkan terdapat elektron tidak berpasangan pada petala terluar. Okey, maknanya contohnya kalau kita tengok petala yang paling luar tu, okey. Okey, dia ada pasangan dia lengkap. Okey. Okey, jelas tak ni? Pasangan tu lengkap. Contoh dia pasangan dia bukannya mesti elektron dengan elektron, dia mesti elektron dengan proton. Okey, mula kalau dekat petala kat luar tu ada dua elektron. Okey. Jadi automatically kalau dia stabil, dia mesti ada dua proton dekat neutron tu. Okey, jadi okey, apa yang akan berlaku? Okey, bukan dekat neutron, dekat nukleon. Okey, dekat nukleon. Okey, jadi apa akan berlaku? Kalau katakan satu akan keluar. Jadi kalau kita tengok dekat nukleon kita tadi ada dua positif. Jadi bila dah keluar satu, okey, jadi mana ada satu lebihan elektron lagi yang tinggal di petala luar. Jadi apa akan berlaku? Satu elektron yang dekat petala luar tu, dia akan menetralkan satu, okey, satu yang berada di dalam nukleon tadi. Okey, jadi apa yang dia akan neutralkan itu ialah proton. Jadi apa akan berlaku? Dia akan ada satu lebihan proton. Faham setakat tadi? Faham tak ni? Jadi apa yang akan berlaku? Mula tadi ada dua elektron, ada dua proton dekat dalam nukleon. Tapi tiba-tiba ada satu berpisah, satu dia akan berpisah, keluar. Dia akan terkeluar. Okey. Jadi pasangan tu dia akan menjadi stabil atau tidak stabil? Dia menjadi stabil atau tidak stabil? Hilang elektron memang kita dah tahu tidak stabil. Tiba-tiba molekul tu berpisah. Dia tak complete. Molekul tu tidak lengkap sebab pasangan dia tadi, elektron dengan proton tadi tidak dapat bergabung antara satu sama lain. Okey, jadi dia akan jadi stabil atau tidak stabil molekul tu? Okey, bagus. Mana dia juga dia akan menjadi tidak stabil. Okey, faham tak ni? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Ini adalah gambar rajah tentang selepas satu elektron dibuang. Okey, jadi kalau kita tengok atom oksigen ni, okey, atom oksigen ni, okey, kalau kita tengok dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ada 8 elektron. Okey, kalau kita tengok dia punya proton pula 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi atom oksigen ni stabil atau tidak stabil? Okey, atom oksigen ni stabil atau tidak stabil? 8 proton, 8 elektron. Okey, dia stabil atau tidak stabil? Okey, jadi dia stabil sebab bilangan proton dan elektron tu adalah sama. Okey? Jelas? Okey, jadi apa akan berlaku pula pada proses ni? Okey. Tiba-tiba ada satu radikal bebas kat sini. Okey, jadi dia akan mencuri atom oksigen yang berada dalam keadaan stabil. Okey, contoh dia apa yang kesan dia ialah sinar ultra ungu. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, bilangan tadi bila dah hilang, okey, satu elektron, dia akan menjadi radikal bebas. Okey, kita tengok balik bila dia dah hilang satu elektron. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Sini pula 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita akan dapat dia punya partner 7 dan 8. Okey, faham? Okey, jadi akhirnya oksigen yang awal tadi menjadi stabil, bila dah hilang satu elektron, dia akan menjadi radikal bebas oksigen. Faham? Faham atau tidak? Faham atau tidak? Asal tadi dia stabil. Sebab bilangan tu elektron dan proton tu sama. Tetapi bila hilang je satu elektron, okey, jadi nama dia masih lagi oksigen, tapi kita dah tak panggil sebagai atom oksigen yang stabil. Kita panggil dia sebagai radikal bebas oksigen.
Jadi dia tidak stabil. Okey, yang lain ni okey tak? Faham? Boleh tanya dalam chat tu, tak ada masalah. Kalau tak faham, boleh bertanya. Okey. Okey, kita tengok pula satu molekul oksigen berpisah. Okey, menjadi atom, dua atom oksigen. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey. 1, 2, 3, 4 ni berkongsi. Okey, 5, 6, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi asal dia kat sini, sebelah ni tadi 8, sini sebelah ni 8. Jadi bila dia bergabung, dia menjadi molekul oksigen. Kalau satu, kita panggil dia atom oksigen. Okey, ini yang gas yang kita ambil untuk respirasi. Okey, jelas? Okey, yang ni yang kita panggil apa tu? O2. O2. Ha, ni adalah bentuk atom dia. Tapi bila kena pada sinar ultra ungu, okey, yang perasan tak tadi, yang asal tadi, dia telah berpisah. Apa yang akan berlaku kat sini? Kehilangan satu elektron daripada sini, betul? Okey, kehilangan satu elektron kat sini. Ini pun akan hilang satu elektron. Pada asal tadi, dia bergabung. Jelas atau tidak ni? Jelas tak? Okey. Okey, jadi masing-masing kalau kita tengok, kita kira balik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, sini pun 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, jadi apa akan berlaku ni? Okey, jadi dia menjadi dua radikal bebas. Sebab asalnya dia mesti molekul oksigen. Tapi sebab dia berpisah, dia menjadi dua radikal bebas oksigen. Okey, faham tak ni? Jelas tak? Tapi jangan samakan dengan atom oksigen. Atom oksigen ni dia dah memang satu. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah molekul. Molekul iaitu gas oksigen. Okey, kalau kita tengok yang sini, okey. Okey, yang sini dia akan menjadi dua radikal bebas oksigen. Kenapa dia terbentuk dua radikal bebas oksigen kat sini? Sebab berlakunya pemisahan molekul oksigen. Okey, jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, faham konsep ni? Okey, satu ialah selepas satu elektron dibuang, okey, dan kemudian satu lagi ialah satu molekul oksigen itu berpisah. Macam contoh kalau dalam kes kita ni, dia boleh molekul oksigen, molekul apa, nitrogen, okey, dia boleh molekul hidrogen, okey, itu antara contoh-contoh lah. Okey, jadi yang ni bila dia berpisah, dia akan menjadi dua radikal bebas. Okey, faham? Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau satu saja kita panggil atom, tapi bila dia bercantum saja, dia akan menjadi molekul. Okey, kedua-dua ni stabil. Tapi bila disebabkan berpisah, molekul ni tidak menjadi stabil. Tapi kalau yang sini, bila dia dermakan satu elektron, dia menjadi tidak stabil. Okey, faham? Jelas atau tidak? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Boleh cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya? Okey, yang lain? Masih pening lagi? Faham ke tak faham ni? Asas dia. Mula kita mulakan tadi dengan atom yang stabil. Okey, yang kedua, cikgu dah kenal pastikan tiga jenis atom tadi. Ingat tadi cikgu cakap atom yang sihat, ada yang radikal bebas, ada antioksidan. Apa ciri-ciri dia? Lepas tu kita dah masuk sikit tentang maksud radikal bebas.
Okey, lepas ni kita tunjukkan pula faktor yang mempengaruhi. Satu, kehilangan elektron. Satu lagi, molekul itu berpisah. Okey, boleh eh? Okey, kita tengok ciri-ciri radikal bebas. Okey, ciri-ciri radikal bebas. Yang pertama, radikal bebas adalah kurang stabil. Okey, yang kedua, ia biasanya melakukan tindak balas pengoksidaan. Okey, dan yang akhir sekali kalau kita tengok tiga contoh radikal bebas oksigen mengalir dalam darah ke seluruh bahagian badan. Jadi kalau kita tengok radikal bebas tu tidak stabil masuk dalam tubuh badan manusia, okey. Apa akan jadi pada tubuh badan manusia? Kalau radikal bebas oksigen tu, kita tahu oksigen ni baik pada tubuh badan manusia. Tapi yang masuk dalam tubuh badan kita ni ialah oksigen yang mempunyai sifat radikal bebas, maknanya yang tidak stabil. Okey, dia akan jadi baik atau tidak baik? Walaupun nama dia oksigen. Jadi yang baik ni maksud dia apa? Yang stabil. Tapi yang sekarang yang masuk dalam tubuh badan kita, oksigen juga, oksigen tu baik tapi jenis tidak stabil, iaitu radikal bebas. Okey, cikgu nak tanya soalan dia, baik atau tidak baik masuk dalam tubuh badan manusia? Okey, dia menjadi tidak baik. Okey, jadi dia akan jadi, kita tengok pengaruh radikal bebas ni akan menyebabkan berlakunya gangguan pada tubuh badan manusia. Okey, setakat ni boleh faham? Jelas? Okey. Okey, punca penghasilan radikal bebas dalam badan. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama ialah tindak balas mitokondria di dalam sel. Okey, jadi ingat dalam sel tubuh badan manusia tu ada mitokondria. Okey, kemudian fagositosis oleh sel darah putih. Okey, fagositosis ni biasanya dimakanlah sel-sel tu. Okey. Okey, kemudian yang ketiga ialah tekanan mental dan fizikal. Okey, ini adalah punca penghasilan radikal bebas dalam badan manusia. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, ini adalah mitokondria. Okey, adalah salah satu organel yang ada di dalam sel. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok yang kedua tadi, ini inilah proses fagositosis. Okey, fagositosis ni maknanya ada satu sel ni dia makan sel yang lain. Okey, itu dipanggil sebagai fagositosis. Dan satu lagi, ni yang cikgu nak cakap ni. Yang penting jangan kita berada di dalam keadaan mempunyai tekanan mental atau stres. Okey, jadi kalau tekanan mental atau stres ni, jadi ni juga adalah punca-punca yang boleh menghasilkan radikal bebas. Okey, setakat ni faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Kita baru ada 7 orang je ini. Tak ramai pula ini. Okey. Jadi kalau kita tengok, okey, apa yang menyebabkan penghasilan radikal bebas ni? Okey, salah satu dia ialah persekitaran luar. Okey, persekitaran luar. Okey, jadi kalau kita tengok contoh, okey, apa yang kita ambil yang ada pada persekitaran luar? Salah satu contoh dia ialah makan makanan bergoreng, berlemak, dan satu lagi sebenarnya tidak baik kalau kita makan makanan tu adalah dalam keadaan yang hangus. Okey, faham tak tu? Kalau makanan tu berada di dalam keadaan yang hangus, jadi dia boleh juga menyebabkan penghasilan radikal bebas. Faham? Okey, rokok dan alkohol juga adalah sumber-sumber yang boleh menghasilkan radikal bebas. Okey, pendedahan kepada bahan kimia dan juga toksik. Okey, kemudian dan yang akhir sekali ialah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air dan juga udara yang membawa bahan kimia dan juga toksik. Okey. Jadi ini semuanya adalah disebabkan punca-punca yang boleh menghasilkan radikal bebas. Dan kita tahu tadi apa yang dimasukkan dengan radikal bebas, atom yang tidak stabil. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya?
Ada apa-apa nak tanya soalan? Faham? Cepatlah respon. Senyap saja ni. Okay. Adila bagus. Hari ni sangat aktif. Okay, yang lain? Syazmi pun dah senyap. Alia pun senyap. Okay. Faham tak sebelum ni cikgu nak tanya ni? Okay, kamu faham tak konsep radikal bebas ni? Okay, jadi kamu boleh semak balik dalam buku teks kamu tu kalau kamu tak faham. Okay, itu sebabnya cikgu cakap sebelum kita nak belajar pada topik yang baru, baca dahulu baru kita akan faham. Jadi cikgu akan guide kamu lah tentang berkaitan dengan radikal bebas. Okey, kita tengok yang lain. Okey, sumber radikal bebas. Okey, yang pertama ialah sinar ultra ungu. Okey, ultraviolet ni bila waktu dia? Kalau pada waktu siang ni. Pada waktu bila ni? Okey, kalau katakan cikgu awal pagi tu. Awal pagi tu okey tak? Banyak tak sinar ultra ungu? Waktu pagi. Ada tak sinar ultra ungu? Pagi tu dia kurang, sebab itu sebabnya waktu pagi tu adalah waktu yang terbaik sebab okey dia membekalkan zat-zat cahaya tu akan membekalkan zat-zat pada kulit manusia. Okey, vitamin B atau D kalau tak silap cikgu lah. Okey, jadi itu adalah yang sangat penting. Tapi kalau sinar ultra ungu ni dia lebih kepada bila waktu yang 11:30 ke atas atau tengah hari tu. Itu adalah keadaan yang paling tinggi keadaan sinar ultra ungu. Okey. Okey, tengah hari ke atas . Okey, kemudian pukul 11:30 ke atas lah. Okey, kemudian bahan kimia seperti racun perosak, okey, asap rokok. Okey, walaupun kita tidak isap rokok tapi kita bau asap rokok tu juga boleh menyebabkan okey, sumber okey yang radikal bebas yang boleh kita terima pada tubuh badan. Okey, yang paling banyak sekali makanan. Okey, minuman beralkohol. Okey, biasanya makanan ni dia lebih kepada makanan yang telah diproses. Okey, makanan yang telah diproses ni kebanyakan banyak sumber radikal bebas. Okey, dan seterusnya ialah pencemaran udara. Okey, ni adalah sumber-sumber radikal bebas. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok faktor dalaman, okey, apa yang akan berlaku? Okey, ini adalah kita punya mitokondria tadi. Okey, kita tahu mitokondria ni dia akan menjalankan menghasilkan tenaga sebenarnya, ATP . Okey, itu kalau kamu belajar biologi tu kamu akan tahulah mitokondria ni. Okey, jadi kat situ pentingnya ialah metabolisme. Okey, kemudian kalau kita tengok okey sel darah putih ni apa fungsi utama dia ialah fungsi utama sel darah putih ni ialah okey melindungi tubuh badan manusia. Jadi bila dia dah makan je sel-sel asing tu yang ada pada tubuh badan manusia tu, itu kita akan tengok dia akan menghasilkan bahan-bahan kimia yang lain. Okey, jadi itu adalah proses. Jadi ingat je, kalau sel darah putih ni ada pada ni menjalankan proses fagositosis. Okey, dan ini adalah tindak balas mitokondria. Okey, ni dia akan menyebabkan kerosakan pada DNA manusia. Jadi kalau dah rosak DNA ni, okey, dia akan okey, jadi mana lebih kepada macam contoh yang cikgu cakap ni apa dia? Bermutasi. Okey, jadi dia dah rosakkan. Jadi dia akan mengubah suaikan DNA. Jadi ingat je, kalau kita sebut menyebabkan kerosakan DNA ni, tak semestinya proses tu dia akan okey akan macam contoh proses tu apalah macam dia akan rosakkan lah. Okey, mana dia akan rosakkan DNA tu. Mana contohnya kalau katakan tiba-tiba ada radikal bebas ni dia ubah suai. Okay, jadi dia ubah suai di keadaan DNA tu, maknanya kalau kita tahu manusia ni ada 46, okay, dia punya genetik dia. Okay, jadi maknanya dia akan ubah suai, mungkin jadi 47 atau mungkin katakan
20 dia akan menyebabkan kerosakan pada kromosom 22. Okey, jadi dia akan menjadikan benda-benda yang lain. Sepatutnya manusia tu boleh jadi normal tapi telah berubah. Okey, kalau kita tengok yang lain, itu adalah daripada faktor dalaman. Okey, kita tengok faktor luar ni biasanya pencemaran udara, sisa toksik, asap rokok, sinaran mengayun. Okey, ha, ni ialah biasanya radiasi lah. Okey, kemudian sinar ultra ungu yang kita boleh perolehi daripada cahaya matahari. Okey, jelas? Okey, kita tengok kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, yang pertama, tindakan radikal bebas ke atas sel badan. Okey, radikal bebas bertindak balas ke atas sel dengan merosakkan membran sel. Jadi mana bahagian luar sel tu akan boleh rosak. Okey, kemudian mitokondria dan juga DNA. Okey, kita boleh tengok rajah yang berada di sebelah slide ni. Okey, kita tengok rosakkan membran, rosakkan mitokondria, okey, dan juga merosakkan DNA lah. Okey, jadi mana kita tahu asas ni kalau DNA rosak, mana rosaklah keseluruhan sel tersebut. Okey, kemudian kita tengok kerosakan tersebut adalah disebabkan oleh radikal bebas memutuskan molekul protein yang berantai panjang dalam membran sel, okey, mitokondria dan juga DNA. Okey, ini adalah kesan tindakan radikal bebas pada sel-sel badan manusia. Okey, itu adalah konsep. Okey, kemudian akan berlakulah satu konsep yang kita kenali sebagai tekanan oksidatif. Okey, maksud dia sel yang dirosakkan oleh tindakan radikal bebas dikenali juga sebagai sel dengan tekanan oksidatif. Okey, itu yang dikatakan sebagai tekanan oksidatif lah. Okey, yang ini adalah maksud tekanan oksidatif tu, mana ada sel tapi sel tu telah rosak dan sebagainya. Okey. Faham? Okey, ini adalah sel biasa tapi bila oksidatif dia akan jadi macam ni. Okey, ni simptom awal lah. Okey, kesan tekanan oksidatif. Okey, yang pertama dia boleh menyebabkan penyakit Alzheimer. Okey, Alzheimer dan juga demensia. Okey, ini semuanya adalah penyakit kalau kita sebut ni semuanya adalah penyakit sistem saraf. Okey, kemudian yang kedua ialah penyakit kardiovaskular, penyakit autoimun. Okey, ini mungkin nama baru bagi kamu, autoimun. Okey, nanti kita akan bincangkan cataract, diabetes mellitus. Okey, nama lain bagi diabetes mellitus dalam kehidupan seharian kita panggil apa tu? Diabetes ni. Boleh respon dekat chat. Diabetes mellitus ni adalah penyakit apa ya? Okey, dia mesti bermula dengan huruf K kan? Penyakit apa tu? Okey, bagus. Kencing manis. Okey, kencing manis eh. Okey, kemudian kanser semua orang tahu dan akhir sekali ialah penuaan. Okey, ini semuanya adalah kesan-kesan tekanan oksidatif. Okey, yang pertama kalau kita tengok, okey, ini adalah contoh Alzheimer. Okey, jadi dia boleh menyebabkan hilang ingatan lah. Okey, hilang ingatan, sukar untuk bercakap. Okey, kemudian sukar untuk menyelesaikan masalah. Okey, jadi kemudian emosi yang tidak stabil. Okey, ini semuanya adalah penyakit Alzheimer. Okey, faham? Okey, jadi kalau orang kena Alzheimer ni kita tak bolehlah nak harapkan dia menjadi seperti orang biasa. Dia kesan lupa dia tu sangat tinggi. Okey, kemudian kita tengok kesan yang lain ialah menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Okey, ini antara contoh-contoh penyakit kardiovaskular. Okey, jadi maknanya ada kerosakan pada injap, okey, injap jantung, okey, kemudian ada berlakunya atriosklerosis.
Okey, dan sebagainya, tekanan darah menjadi terlampau tinggi atau tekanan darah menjadi terlampau rendah. Okey, itu semuanya adalah kesan-kesan yang disebabkan oleh sakit jantung. Okey, ini adalah penyakit autoimun. Okey, ini maknanya imunisasi badan tu lah akan berlaku secara automatik. Okey, contoh dia boleh menyebabkan bengkak tiroid, okey, tulang, rheumatoid. Okey, rheumatoid ni kalau kamu pernah tengok tak, kalau orang tua tu, okey, tangan dia bengkok. Pernah tengok tak? Macam keras. Pernah tengok tak? Tengok tangan orang tua. Banding kita tu orang muda dengan banding dengan tangan orang tua, kita boleh tengok tangan orang tua tu kadang-kadang dia macam bengkok sedikit, tidak stabil. Okey, itu ialah orang yang kena penyakit rheumatoid atau arthritis. Okey, arthritis. Okey, itu antara contoh. Okey, kemudian otot, ada masalah otot, kulit, paru-paru, saraf, okey, perut dan usus dan juga darah atau juga otak. Okey, nampak ni penyakit autoimun ni, kalau kita tengok gambar ni sahaja, itulah antara penyakit-penyakit yang merbahaya. Okey, kemudian yang seterusnya ialah cataract. Okey, yang ini adalah cataract. Okey, nampak ni? Okey, mata tu akan nampak macam berwarna putih. Okey, jadi apa akan berlaku bila berlakunya adanya cataract ni? Orang tu penglihatan dia tidak berapa jelas. Okey, kemudian diabetes. Okey, ada dua jenis. Kamu kena ingat eh. Satu yang kita nak ceritakan sekarang ni ialah diabetes mellitus. Okey, dia ada satu lagi diabetes. Diabetes apa tu? Okey, diabetes tu kita cikgu tahu, kencing manis. Tapi dia ada dua jenis. Satu mellitus, satu lagi ialah insipidus. Okey, jadi ada dua jenis diabetes. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah kencing manis jenis, okey, mellitus. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, glukosa masuk. Okey, ini adalah tempat pengesan insulin, okey, dalam tubuh badan manusia. Jadi apa yang akan berlaku? Si pankreas ni tidak menghasilkan insulin. Okey, jadi apa yang akan berlaku? Glukos ni akan masuk dalam tubuh badan, okey, tu sel yang sinilah. Okey, jadi ini kalau katakan dia tidak boleh menghasilkan insulin. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok, okey. Okey, bahan-bahan ni semuanya akan, okey, bertindak balas bila ada insulin. Nah, jadi barulah dia akan memperbaiki masalah tersebut. Tapi kalau tak ada, okey, jadi ini adalah penyebab utama dia lah. Jadi kita tengok berlakunya kencing manis, okey, atau diabetes mellitus. Jadi saya tak nak cerita sentuhkan pasal diabetes mellitus ni. Saya rasa kamu dah tahulah. Okey, apa salah satu contohnya simptom kalau orang tu terlampau teruk, okey, peringkat yang sangat teruk dia punya kencing manis atau diabetes mellitus. Okey, bagi cikgu salah satu contoh orang yang kena diabetes mellitus ni. Okey, apa contoh dia yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian? Okey, apa contoh dia? Okey, yang selalu ni kaki kan? Kaki tu akan jadi apa tu? Kalau kencing manis ni, okay, kandungan glukos ni terlampau banyak dekat tubuh badan, kadang-kadang kalau kamu, siapa pernah tengok orang kena kencing manis ni, dia boleh kejang. Pernah tengok tak? Sebab gula dia terlampau banyak dalam tubuh badan. Pernah tengok tak orang kencing manis ni dia kejang? Kenyak lah, tak ada ni nak respon lagi dah. Pernah tengok tak? Ya atau tidak? Senang je ayat dia tu. Okay, pernah kan? Okay. Okey, jadi kalau kita tengok bila katakan si diabetes mellitus ni dah menghasilkan glukos, okey, jadi dia akan turunkan paras gula pada
Okey, tubuh badan manusia. Okey, kemudian cancer. Okey, uncontrolled abnormal growth of cell. Maknanya pertumbuhan yang tidak boleh dikawal. Dan juga ni adalah pertumbuhan yang tidak normal. Jadi sel tu akan bertambah. Okey, kemudian yang akhir yang kita boleh tengok sekali lagi ialah berlakunya proses penuaan. Okey, penuaan ni kamu kena faham eh, dia bukan penuaan tu disebabkan oleh orang tu bila umur dia dah 80, 90 baru nak tua, 70, 60 baru nak tua. Itu bukan. Kadang-kadang dia lebih kepada penuaan ni berlaku walaupun dia umur dia tu masih lagi muda. Pernah tengok tak? Orang tu muda tapi muka dia tu dah mengalami proses penuaan. Okey, pernah tengok tak? Eh, muda orang ni. Ha, tapi rupa dia macam orang tua. Pernah tengok tak? Ha, okey, itu adalah antara konsep-konsep yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini kalau orang-orang perempuan, itulah dia sangat pentingkan apa, okey, melambatkan proses penuaan. Itu antara salah satu contoh dia ialah untuk elakkan mengambil banyak radikal bebas. Okey, okay, keluarkan buku kamu. Okey, salin penilaian ni. Okey, ada buku catatan? Boleh respon semua orang? Dah ada buku catatan? Okey, Kimi dah respon. Okey, Adila pun dah respon. Okey, yang lain ni? Aniza? Okey. Okey, salin soalan ni. Okey, siapa yang dah siap tulis dah. Okay, apakah definisi radikal bebas? Nyatakan dua ciri radikal bebas. Namakan satu struktur dalam sel badan manusia yang menghasilkan radikal bebas. Namakan tiga struktur dalam sel badan manusia yang dirosakkan oleh radikal bebas. Okey, dan yang akhir sekali, apakah proses hidup dalam manusia dengan radikal bebas? Okey, jadi salin soalan ni. Okey, siapkan. Okey, dalam buku apa ni kita kena buat ni? Latihan-latihan kecil ni. Buku mana? Okey, jangan lupa buku SC 2. Okey, dah siap? Salin? Boleh respon kalau dah siap cakap dah. Okey, semua dah siap Salin? Okey, Kimi dah siap. Yang lain? Adila dah siap. Yang lain ni? Kimi dah respon, Dila dah respon. Yang lain? Dah eh? Semua dah? Boleh cikgu gerakkan slide yang seterusnya? Pastikan tolong siap eh. Kita tinggal lagi berapa minggu je lagi nak naik sekolah. Jadi cikgu nak tengok soalan-soalan ni mesti ada dalam buku AC2 kamu pada hari pertama. Okey. Okey. Salin soalan yang seterusnya. Tandakan betul pada sumber-sumber radikal bebas yang terdapat di persekitaran kita.
Okey, jadi mana kamu ada sini? Okey. Okey, kamu tulislah kalau ada racun serangga kamu tick atau kamu salahkan. Okey, sayuran hijau tick atau salahkan. Ikan bakar okey tick atau salahkan. Okey, air sungai tick atau salahkan. Okey. Okey, Salin dan ni. Nanti tolong tandakan okey dekat ruang kotak ni. 1 2 3 4 lah. Yang kelabu ni kotak nombor 2 dan kotak nombor 4. Okey, pada sayuran hijau ni sama juga. Kotak 2 dan kotak 4. Okey, jadi mesti kena buat betul atau salah. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu rasa topik ni tak berapa berat lagi lah. Okey, jelas? Jelas? Boleh respon dalam chat? Yang lain? Bagus Adila ni respon eh. Yang lain, yang lain? Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Ada tak? Okey. Okey, kita buat penilaian. Okey, sekarang ni saya nak kamu setiap orang tolong tulis penilaian. Okey, apa yang kamu dapat hari ni? Okey, saya nak kamu beri saya penilaian. Okey, 1 tidak faham langsung. Okey, 5 sangat faham. Okey, kedudukan kamu dekat mana sekarang? Okey, skala dia 1 hingga 5 saja. Okey, kedudukan kamu kat mana? 1 atau okey, 1 antara julat dia 1 hingga 5. Okey, kedudukan kamu mana tentang topik radikal bebas ni? Okey, type dekat chat. Berapa nilai dia? Okey, Adila 4. Lain? Akmal, Lia boleh respon. Kimi pun boleh respon. Okey, cikgu ada tinggal lagi. Okey, okay, Kimi 4. Lia? Akmal? Yang lain semua dah hilang dah. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini okey ramai dah hampir faham. Okey, jadi saya nak lepas ni kamu study balik radikal bebas ni. Okey, fahamkan konsep atom yang stabil, radikal bebas dan antioksida. Okey, yang mana satu yang memainkan peranan yang sangat baik. Okey, dalam kehidupan manusia pada hari ini. Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, masa dah menunjukkan pukul 11. Okey. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh PM cikgu terus. Okey, dan sekali lagi cikgu minta tolong. Okey, pastikan semua kerja sekolah telah dibuat. Okey, nota. Okey. Okey, lepas tu yang paling penting hutang-hutang kamu lah. Kalau ada yang masih tak hantar projek ke apa, tolong hantar sebelum terlewat. Saya kalau last minute rushing, saya kamu akan cari, nak cari saya pun akan susah. Time tu saya akan hilangkan diri. Bila time biasalah nak masukkan markah, baru time tu kamu nak buat. Okey, saya time tu saya mungkin tak ada. Okey, tolong buat seawal yang boleh. Okey, ingat kita punya latihan juga adalah pentaksiran bilik darjah. Tapi sekarang ni pentaksiran dekat rumah lah. Okey, kamu buat di rumah. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, pastikan kamu bersedia untuk naik ke sekolah. Okey, tak lama lagi, tinggal lagi 2 minggu. Okey, jadi cikgu pun tak sabar nak tunggu kamu di kelas sebab saya nak menjalankan amali. Okey,
Okey, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum.